jalur mudik utara, kondisi arus balik di ruas tol Cikopo Palimanan dan arteri Pantura di Simpang Pleret Cirebon masih padat nih bagian ini. Iya, diprediksi arus kendaraan masih akan padat hingga malam nanti. Ya, Rabu pagi volume kendaraan yang masuk ke ruas tol Kanci Pejagan, Kalimanan dan Cikopo terus meningkat. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam. Meski padat, tak ada antrian panjang di gerbang masuk tol Palimanan. Hal ini karena pengelola tol membuat skema prioritaskan arus kendaraan yang menuju Jakarta dengan menambah gardu masuk tol. Total ada 19 gardu masuk yang beroperasi kini. Ya, sementara itu kepadatan juga terjadi di res area tol Cikopo kilometer 130. Kendaraan yang hendak masuk ke res area menumpuk hingga mengakibatkan antrean. Polisi rencananya akan membuka tutup res area ini. Nah, di jalur arteri Pantura, tepatnya di Simpang Pleret Cirebon, polisi melakukan sistem kanalisasi bagi warga yang hendak masuk ke pasar. Kondisi arus lalu lintas di jalur ini padat lantaran bertepatan dengan hari pasar. Itu